Saking agungnya Fatihah niku, mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata limalam yakro di Fatihatil Mukminah. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa Fatihahnya. Dan kata hadis sing terangkan kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adiluka dikanjil Quran atau diumbil Quran. Dan niku ala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton beriki bahwa kemudian ini giling-giling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafad-lafad sing menjadi pakem ya. Ini rumahnya ya. Lafad-lafad sing menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas ya. Lafad-lafad sing jadi pakem pun jadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi apa, mukhul jasad, ya, menjadi insijam, dilukulbi, menyatu dengan hati. Misalnya ingat ini, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kulo benar dan ini harus disyariatkan. Ya. Kulo nu berkali-kali diingatkan bapak untuk ijazah kangen dia Hamid kangen guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Ya. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Ya. Ini kulo terangkan. Ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai apa ya, tiang senyekseni perubahan di zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Sebab niku lewat ngaji ini kalau baleni malih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Sunah. Intinya ada kaji ngaji nih hadis kesti. Apa dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfan. Sebagai riwayat isman. Nisfunni wa nisfunnil abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana sta'in. Allah ngendikan wahadani abdi. Atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim. Allah ngendikan ini hada li abdi wali abdi masalah ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia apa? Minta. Okay. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi fakam dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah. Yang dapat pujian hanya Allah.
Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani hamidani abdi hamida muji ini sapa napa abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau nopo syirik. Ini penting kula aturaken, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kula bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nanti istighfar. Kula nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Ya tahu ya sering, tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Boten hamituwo, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamituwo niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamitu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Apa memuji tenan muji nganti sepi? Sepi kok. Tiga lima Mustafa menemukan aku berhormat bagus bapak. Menghormati Mustafa paling siro, paling Yusuf. Aduh raja tidak nak. Nah, umpo mau hormat nanti, nanti nabo. Sepir. Sebab itu di Quran tu dah ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabah tuwoha atau hamitung. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam kubar. Kalam sudah menjadi kalam kubar ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Mau mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni, sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati sultan, artinya saya pribadi menghormati sultan, gue wong liya. Atau gue menghormati sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan sultan itu salah. Kulo boten republikan, boten sultan niki maksud kulo niki bahasa. Apa contohnya ganti HBJ itu kalah Prabowo. Ini kalau balen-balen ini benar-benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Benar-benar ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Bro. Kalau balen ini kalau mau kan menuatir Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya pun undang-undang apa? Dasar. Fa'idha qawla al-abdu ini terhadap sekali. Alhamdulillah qawla hamidani abdi. Hamba ku mujia. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lubat, ya, ilmu apa? Lubat, kata sengkala. Itu kenapa tidak hamid tuwoh? Saya muji Allah. Karena umpama ke muji, muji nanti sepi. Sepi. Nanti misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau nopo? 1 juta. Nah jadi caleg DPR Bantul. Berarti pangeran tarifnya mau nopo? Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi. Misalnya saya mengatakan sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah is itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah bisumat. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah bisumat. Tapi dipakemkan Allah
memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nani? Dan wiridan untuk mandi tak ide-ide. Mereka wiridan dari kayak Gus Nani itu jauh no anania, ini sekolah-kolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita muni tak ayah, umum tenan ke hormat itu nanti sedih. Wes ngono cek umat umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan ala kira duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung, misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Jadi yang dimaksud wa mato daru wa hakon apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti bu ngertat hadis kali Nabi hamidullah udah sabtah tu, buat nanti semuanya pakai redaksi pakem, ya pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem, iku namun lafat-lafat istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kau muni astagfirullah, kau nyuwun sepuro mesti. Kau muni nyuwun sepuro mesti kepentingannya khazun. Nasi nanti sepuro, nanti suwargo, nanggalan berida. Jadi kau mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar pitu. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Loh, surat napa ya? Enggak ana bakas menusuk blas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata sing cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamen dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Iki malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetep muji Tuhan. Yo santai kok di neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kau lagu sing neraka sik muji terus. Dengar terus Gusti kok ge jangkang. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kaya pengiraan. Aku tak lupa dengan rokok di muci. Aku lupa hubungannya dengan rokok di gula. Hubungannya gula di jinan di muci. Kalau dengan rokok di muci. Dan ada apa? Kalau lah perasaan yang ngotin. Saya sebagai orang alim perasaan gua. Mpau malaikat jibril ngadani aku. Aku itu min ahli nar. Aku tenang mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu. Saya tidak boleh muci Tuhan. Saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad. Allah al-har. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran takok. Lepas itu amin nyembah aku, amin muji aku. Mungkin nain rohku. Oh, jadi malah. Diterang lah pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau nain rohku sampai muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenis kau lah, kita puji. Kenapa? Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa balago jenis kalam kobar kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa rubah. Harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah. Akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini ke makam kudur. Ke makam apa? Budur. Nah, makam budur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena budu, wa iya. Kulo namun nyembah jenengan, namun culun tulun teng jenengan. Nah, mari perkara, habis bakat kaulo, mari perkara, nyewun tulun. Wong terus nasi di diri. Nyewun tulun, ngadepi mertua, ngadepi budu. Nyewun tulun, nyewun tulun jadi caleg, jadi DPR, nyewun tulun duwe pengaruh. Agar nyewun tulun, bakat menusuk, mesti bu. Bulan. Lah dadane Pak Teh di Bali Malik Yaumiddin. Organisasi nyuwun tulung mesti napa? Bulan.
Oleh nafsi riwang sepi. Sebab itu diterangno ihdinash shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat. Shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta napa? Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi napa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama qadar. Ini gue eling-eling. Mana kula nu bolak-balik matur. Kula sedherenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 nganti jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali nglepas tonggo-tonggo haji, kula nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kalau di sekolah ini misalnya di tegir jimpin kuat haji, ya biasa. Mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin di tegir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi di tegir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib nopo haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ora kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allamah, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerdaki Allah. Dalane tiang sing jenengan bar ini. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit, nikmat itu duit. Sing seneng jabat, nikmat itu jabatan. Seneng widuan, nikmat itu buju ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh, nikmat itu ada yang nyucupi, ada yang gilu. Senang omongan dibeng-dibeng, mau enggak? Nggih. Masih-masih. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah enggak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah enggak berkenan yaitu enggak bisa syukur. Ya rungokno tenan. Nek kowe kaji ping 100 ya apa ae anggere iso syukur ora ngalam swarga. Paham ya? Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong hina hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yasbur na'mai, walam yasbir ala balai, falyatu proban siwa'i, wal yakhrus min tahti ardi, wasamai. Sing ra syukur be nikmatku. Ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran yo, ku entek entek aku. Kon golek pangeran. Kok sama golek bumi ku. Terus gak kok dikok ruhin barang ditampung ning ra oleh. Ancaman pada zina ndak se ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ana ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina la'tuna ma'a ilahan akhar wa la yatununa nafsallati harrama wa illa bil haqqi wala yasni sampai wa ma'a dzalika yalqa asaman terus diudu wa yaqu simaran terus sampai ice ora ilaman dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak bae pokoke hukume pengeran baku walain kafar tu mina ada fina po. Rasa itu rano itu tak ber, rano ilaman tak ber, rano. Bang tu, gue tu syukur di bertuang gondok. Alhamdulillah. Gue patok. Cocok rasa cocok gitu dah. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain sakatum la azizan aku. Walain kafartum min azab ila sati. Sudah tidak ada istisna illa ila tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Sila. Kulo nu saking kepingin yang latih syukur. Sampai saat ini kulo latih. Kulo nu sering urip piyambakan. Sampai kulo nu sering wong akeh di omah niki. Iku tetap sering teng kos-kosan dhewe.
Kulo sering lunga piyambak. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujat. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami dan saya dihormati. Saya melatih diri, mau aku rep dewa ini syukur enggak. Kadang yang dalam dipisoi, wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran, syukur bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legis, latihan. Bukan pengeran, harus paham. Meraulah apa? Bersyarat. Jika terus keluar saat ini, kalau kandani. Anak kalau ada sekelas di GSGM, kalau latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang gak senang bapak semua. Itu gak apa-apa kan, gak apa-apa. Harus dilatih. Anak saya ini kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, gak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allah harus sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman. Kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman. Dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya. Juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau orang merosak tung suarga, kita niki. Pas mulang, pas menang pengiran. Bukan apa-apa. Memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik. Bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam, mungkin lau asyroto laka nuru basiroti. Laro ayat al asyrota akroba ilaika min antar tahalik. Min antar tahila ilaika. Lau asyroto laka nuru basiro. Andaikan mata hati kamu terbuka. Kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Laro ayat al asyrota akroba ilaika. Min antar tahila ilaika. Lau po akhirat buaran. Saikilah itu. Terus akhirat. Terus diterangno be satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak mungkin dari suktu. Ora pangandene akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni itu? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kulo pengennya, termasuk hubungan saat kulo jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak macam kan, wah gus bahasa itu senawali, saya kena dinut misalnya Mustafa, piye wong alim kok ngono. Dan aku nganggep om ngane markai markai gitu. Wong tak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Sombong nganggep madun mesti dia makhluk pangeran tenan. Tapi kita bisa sana kau pangeran. Omongannya pen. Wah, lah kok pintu? Si biasa rap penting, pintu tetap orang pen. Bang, pulau ini ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tauhid pulau ini pakem. Ini biar gue bilang, gue kayak gue senang wiridan, gue sewa, cek pede gue bilang, setelah kelas men. Oh, ini gak kayak anak pulau, lah wiridan, gue pengira gue bilang kulah pulau. Tapi mulai ngaji ini, kemarin ini, si pulau ini buah, pak, nah wiridan pulau ini apa? Buah. Langsung, la hawla wa la quwata illa, alhamdulillah, apa? Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirrabbilalamin, fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabbilalamin, qola hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi, yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lain ketika ni memujali orang no ulama kecuali wali. Gerulama orang wali, berserapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama disejajar no kesaksiannya malaikat, bahkan kesaksiannya pangeran. Jadi yang disebut dengan ayat syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi.
Harusnya ulul ilmi ketaksiannya setara dari dawu annaula ilaha illallah wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah ngenteni mertuane opo. Lha yo pangeran kok disel mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pak, pemerintah iso mbok kontrakno mbek kompensasi apa. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing ngledekno. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa ben. Soal apa yang dimaksud dengan pangeran ngomong uang api hanya kira. Soal sakit itu uang dengan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangga ayat minu bilai wal yamil akhir fal yukrim jaruh fal yukrim baik. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayat minu bilai wal yamil. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial. Apa yang contoh di hati ini? Bermaksud untuk mengintip. Wih, PKI. Namun ngeten ini kontrak jenis sosi. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan mak. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yang minum bilai walim. Gue juga loh. Jadi aku mulang gue orang kronologi mantan ini kiai. Mereka perintah penjara. Untuk kontrak saya dengan Allah mah gitu wong alim dudu napa? Mulan. Itu bedanya Nabi. Mulai ora bolak-balik kuwi. Aku iki lama teroh nak Nabi Muhammad itu Nabi. Oke anut-anut tandang. Ketoro nabinya kalau gitu bahkan untuk hukum sosial saja Nabi ngendikan mangkana ayu minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doi fal yakul khairan awliya muslim. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita minum bila wali malah. Bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser. Karena orang mukmin sudah anut LSM. Bermat di uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat bahkan kesaksiannya penyakit. Sebenarnya syahidahu anna ula ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa imam bil wisto. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basiro. Selaro'ay tal'a sikrota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai teror-teror. Berapa bayang lo? Wah, gua makan dulu, gak dur-dur. Ramanya enggak. Ya, tujuhnya ngon. Tujuhnya. Nanti dari Nabi Atakwa Bahuna. Wah, yusiru ila sosri salah sana. Mah. Ya, Atakwa apa? Nah, Atakwa Bahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senangnya ngendani di duwe, senangnya ngendani di sopo orang, ngendani bujuni ramah, ngendani yore. Itu gampang judes, senangnya mengendani ramah, keselan gue. Bahwe, anak mau kesel. Senang ngendani santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini, orang yang janggat. Beto politiknya wis grem. Gue harus biasa. Oh, apa seneng kok repot, kakean sama. Nah, betapa jeleknya kita, hubungan dengan Allah kok ibadah bersahat. Jadi pengeran bangku partai politik, ibadahnya kontrain apa bersahat. Jadi saling menguntungkan, ya Allah. Jadi kira-kira ya Allah, kira-kira makanya ini lewat ngaji ini, Pak Joni ini menggawuritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah yang satu itu buat pelatihan ya. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian gehem. Pakem. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milih apa ini itu mau kelewatan. Umpamu kue ngamal di orang rosa, berjasa. Mereka kue yakin segala puji milih apa. Umpamu kue dijasa ni uang di orang terus. Ngerosa utang jasa teman-teman. Mereka kabe nikmat ya songkok. Ini
penting kula atur. Mergo manungsa iku ning donya mulak ibut mu dolanan. Dolanan kaya jagon, ning donya kaya jagon. Kula sebagai manungsa nek dikek dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong nggih perasaan. Tapi sak isa-isane wong ngekek imangan mergo sing dikekno, rupa-rupane nasi, sing nggih nasi ya Allah. Larang gua ekstrim no wong nganti iso ngekek sego mergo iso mlaku ning bumi ini. Allah. Tetap perangkat terbesar adalah dasarnya Allah. Paling banter dasarnya manusia itu mau pindah kaya dakon. Iki sego ning kene, dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetap pangeran. Dhekne iso liwat ning bumi iki, bumi ini pangeran. Bahkan dhekne dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng tidak paham tuh. Kok lu ndelok roh jero menteri ini roh. Kenal menteri. Itu gue. Antot. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya melihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam ya syukurin, nah selam ya syukuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana minu billahi wal yamin. Akhir wal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ra ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye wis dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra darani jasa. Selonang-selonang jika ada piro-piro gak pengiran lah jagup nopo karena kalau balik-balik matur ibadah paling gampang itu ikhlas gue dibodoh nih di kiai dari ikhlas uang ibadah paling gampang nopo lu mau merana ikhlas lu rawani ngiai kalau lu nandung gak pengiran Gusti jadi lu cek pinter majib no ikhlas mau merana ikhlas lu rawani ngiai semari ngiai gampang bergono nopo ibadah paling gampang itu ikhlas. Kulo misalnya kepen berjasa sampai santri, dari aku tuh duit, dari aku nopo untuk butuh mulan dari itu. Dukung ikhlas, kafe nikmat tanggung jenengan, jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pas rano jenengan malah luwe gampang. Dari repot tak pikir kulo malah repot. Misalnya kulo kepen suwargo, dari aku ngajar proposal barang ibu suwargo, dari repot. Menitan kulo nyembah jenengan, rano jenengan malah enak sih, malah nyaman kulo. Dadak ngibat no suargo barang dadak re. Mulanya jari singarang hikam. Nak nge-nyek wong raifat itu contohnya gampang. Kaifatat tubu iwadun ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul adraliman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah. Karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojone opo? Kuwi wis edan ta edan waras ta waras. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso lho iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo oh. Iku gento napa gento? PKI. Jadi kalau jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Bareng wis ngekei malah ditun. Ditun. Nah, apa-apa. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran. Kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluki opo? Lu waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa istitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nah, ini dari Singarang Hikam. Itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wa la quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah.
Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil itu, enggak ada. Kok iku kula-kula dihilangkan. Ya malah ada ono wiridan kok saya. Enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada itu, amil itu misalnya, kan ada itu, berarti kowe iku posisi duwe ngamal. Rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene mbok dia ya malam. Apa undang itu ngeki dia pengiran. Lah nek kesaksianmu wis ngono sing disebut syahidu wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti ko imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo hadunna. Kowe kuwi sapa kok nyekseni awak mesti ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti ko imam mesti adil mesti bener. Berkata innahu la haula wa la quwata illa billah. Mulanya kan di Nabi nak muci la haula tak ngamek. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunuzil ars. Gudangi ars. Orang itu mau gudangi ngamek. Gudangi apa? Ars. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono dan roh yang agar diterang. Bila-bila Indonesia yang mau rutin ini. Mulanya kan di Nabi begitu muci sampai nama. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita sekolah ini ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati bahwa kulo jenengan sedangkan nganggap kulo tetap ahlul Quran maklum. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama, tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum manta alam al-Quran apa? Nak kaji itu tugasnya yang suka. Umrah itu tugasnya tiang nopo? Jadi artinya ini lho, kenapa nak pas sampai kelar kaji, kelar umbo, gue status sebagai yang suka. Gue ditetir, kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulan, faham? Ya kira-kira derajat sebagai ulama yang suka keren dia. Keren derajat sebagai apa? Faham? Kita harus yakin itu. Koi rukum apa? Manta alam apa? Apa? Mana? Jadi kita perlu kalian Quran menggini baca niki kalau mau coba surat Quran ini bareng. Kita Quran di mau coba nanti buatan gini mau fatihah membaca niku mungkin kalau pat mungkin fatihah pun satu sih. Tapi jadi wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sama naro artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. Yes, 16. Ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng Arab. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya. Yasin. Tapi darah surat Yasin itu ngomong ini populer apa? Kalau populer gue berdarung mah mati. Darah surat Tuhan Yasin. Cocokan ya podo larang nih. Podo apa? Podo larang. Orang media malah atau jadi akidah ini gue berdarung apa? Mati. Ya, pasti dah bener ya. Akhirnya pasti dah apa? Mungkin gitu, 16 yang membagi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إنه ربه بالواسع المقدس الواسع اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ أنا ربك قال أهلهم كتبوا إني آنست نارا لآلهي آتكم يا بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
Inna sa'ata atiyatun abadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'al. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wastaghfir rabbaka. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asay atawakkalu 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arif ukhra. Qala alqiha ya Musa falqaha fiyya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduka siratal ula. Wa dunya jahaila jana akhirata kurfaydo amin ghayri su'in ayatan ukhra binuriyata min ayatina mudho inka jila fir'ala inda hudawal. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi asri wa asdibhu fi amri kay nusabbihaka katira wa nadhkuruka katira innaka kunta bina basira. Qala qad utita tulaka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Bil awhayna ila ubika ma yuha adik di fi kitab di pabli fi hisulwam mi fal yubil jam kita til ya kudhu aduhul li wa aduhullah wal qaitu alayhi wa sallam minni wa sallam alayhi iksam si ubika fata kuulu halla tulukum ala majakulu parojana sa ila kita baita wa inta wala pagalda na sang panajena kamna kumar kanda kukuna palabis kaya sini na fi ahli madara kumana kala kodariya musa. Wasta'adu kali nafsi takkan doa buka di ayat diwala dan yafi lahu kaulal lagina la'allahu yatazakkaru ayyasa kaula rabbana inna nakofu ayyafruf alihna awayatwa kaula la nakofa innani ma'akuma asmawara fa'tiyahu makula inna rasulah rabbika sallallahu alaihi wa sallam inna lahu albikun kodiknaka di ayat imrodik wa salamu ala manisah balikita. Inna qutiya ilaina annal adab ala man tasawwa wa tawalla qara'a ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in qalbahu thumma hada qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ta'ala lakum tawwa talakum fi yaslaw an sama fa akhrajna bihi azwajan min nabat. Kulu wa awan amatub nafi dari kalayat minha kolak nasu mafiha nuhaisu wa minha nusri sulum ta'arot akukro walaqad arayna hu ayat ina kulah fakasah 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 fakasah. Qala mau'idukum yawmul jinati wa ayyuhsarun nasu duha fatawalla fir'aun fanjama'ati ta'ala. Qala Musa wa ilakum la tafkaru al-qoy tarifan fayus haitakum bi'azab wa qadu khawaka mariftara fadana zahu amrahum bainahum asar naswa qalu hadani la tafiran yuri zaliyak kitabim di tori kodi mubla fa'at li'u gaitakum summa' di sofa wa qadu afliyahum yawmah masalah. Qalu ya Musa imma turka bismana walam nalqa qala bal alku faida hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sikrihim annaha tad'am fa wajata fi nafsihi sifatan Musa kunna la nasab innaka antal alam wal bima fi amin katal qadma sona'u bayti sahir wala yukhidu sahir haithu adah qalu ya taharabu sujalam qalu amanna bihadu Musa. Qala amantum lahu qabla adana tubinnahu lakabirukum lazi allama kisah walau qati anna idyakum arjulakum silaki wa sallifan lakum fi judu inna khal wala ta'lamunna ayyuna asadu azadu abwa qalu lantukirun ala ma'adana minal kajinadu wa sa'i fasurana fasima anna qalu nama tasbira idul hayati inna amanna rabbina liyakfir lana khutayana wa ma'asrahtana alaih nasikam wallahu khairu wa وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا وَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ أَمَانَةً وَعَهْدًا وَثَبَاتًا.
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra walaw barakallahu lakum wa وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا مَنْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ عَهْدُ أَمَرَكُمْ أَن يَخِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قالوا ما أصلحنا معيك لا تمركنا ولا تمركنا أزار ميزان القوم فكتبنا فكتبنا فأخرج لهم عجلا جسد له أخوان قالوا هذا لكم وإذا كنا فنسى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قالوا ولا يملك لهم ضر ولا نفع قال قد قال لهم هذا من قبل يا قوم إنما كنتم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لا تتبع إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في الجنة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو فاستغفر الله سبحانه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تسمع شفاعة إلا من أذن الرحمن رضي الله قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشركون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف إثما ولا أثما وكذلك أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه لعلهم يرحمون أو يحفظون فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وإليك وحي وقل رب زدني علما فبتنا وقل إنا لا أتمكم فنسى ولا أتمكم عثما واذكر للملائكة اسجدوا لآدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فنصفى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تبقى ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها ففسدت زوجها وأظلم وأظلم ويصفى عن ألم نكما نكما فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم الدنيا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة فلم يأتي لهم كم أهلكنا قبل أن ولولا كلمة سبقت ربك لكان الإنسان خسرا فاصبر على ما يقولون ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجك من شرف الحياة الدنيا لنفسك ورزق ربك خير وأمر أهلك في الصلاة واستغفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا نسألك رزقا
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yeah.
Thank you.